Kejaksaan Agung Surabaya menangkap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya dan seorang wanita atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Keempat orang yang ditangkap tersebut diperiksa intensif sebelum diterbangkan ke Jakarta. Tiga orang hakim pengadilan negeri Surabaya diamankan tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tanur, yakni Hakim Heru Hanindio, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuah Damanik, serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa. Ketiga hakim langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait penangkapan tiga orang hakim oleh Kejaksaan Agung. Bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap tiga orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada tiga orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindio di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur. Dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan.